Halo pencinta film, selamat datang di channel Rekam Drakor Ci. Film China atau yang biasa disingkat dengan Filci ini, menyajikan alur cerita dengan berbagai genre, salah satunya adalah genre action mystery. Nah, di video kali ini kita akan menampilkan sinopsis singkat dari film China yang berjudul, Detective Di and Resurrection from the Dead 2022. Tapi sebelum itu alangkah baiknya, jika kita tekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Rekam Drakor Ci. Baiklah, inilah sinopsis singkat dari film China yang berjudul, Detective Di and Resurrection from the Dead 2022. Pada tahun pertama dinasti Zhou, mayat yang dibangkitkan tiba-tiba muncul di Kabupaten Qiao. Orang-orang menyebarkan desas-desus bahwa hantu litang kembali ke jiwa, untuk menggulingkan Zhou. Pada saat yang sama, naga jahat yang dibentuk oleh mayat yang dibangkitkan, Yin Qi tiba-tiba turun ke ibu kota ilahi, mengklaim bahwa Wuyi akan menghancurkan naga Qi di tubuhnya, dan hidupnya akan segera berakhir. Menghadapi ini, detektif Di yang legendaris diperintahkan untuk menyelidiki. Dihadapkan dengan banyak perlawanan, dan intersepsi, Di dan Song Xiaobai yang mirip bekerja sama untuk memecahkan kasus ini, mencabut kejahatan, dan membalikkan rencana para pemberontak. Itulah sinopsis singkat dari film China yang berjudul, Detective Di and Resurrection from the Dead 2022. Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel Rekam Drakor Ci, alangkah baiknya jika kita tekan tombol like, dan subscribe, dan jangan lupa memberi saran, agar kami bisa memperbaiki setiap kekurangan dalam channel ini. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalam.